الله. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث يمبريكو جوابه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر ابن وضاح قال حدثنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة العواقي قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن ختام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ختام النبوة فقال كان في ظهره بضعة ناشدة. Maka kata Abi Nadrah Al-Awaki, dia pernah bertanya kepada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu tentang khatamun nubuwah. Maka beliau menyatakan khatamun nubuwah itu kedudukannya di belakang badan baginda Nabi SAW, dan dia adalah seperti ketulan daging yang sedikit timbul di atas permukaan kulit. Hadis yang terakhir untuk bab ini, wabihi قال حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث الإجلي البصري قال أخبرنا حماد بن زيد بن عاصم الأحوال قال عن عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهري فرأيت موضع الختم على كتفيه مثل الجمع حولها خلا كأنها ثالل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Daripada Sayyidina Abdullah bin Sirjis radhiyallahu ta'ala anhu bahawa dia datang menghadap kepada Nabi SAW sedangkan baginda sedang berada dengan sahabat-sahabat baginda yang lain. Maka beliau pun duduk di samping Nabi seperti mana sahabat-sahabat yang lain. Kemudian dia duduk berlega-lega di belakang Nabi SAW sehingga Nabi mengetahui hajatnya, iaitu dia tujuan dia duduk di belakang Nabi seperti mana kisah yang sebelumnya tadi. Dia teringin nak tengok khatamun nubuwah. Sahabat yang awal yang kita sebut tadi, beliau ini berkeinginan, maka Nabi suruh pegang dan Nabi sentuh. Sedangkan Sayyidina Abdullah bin Sirjis, Nabi SAW sengaja menjatuhkan ridak kain selendang yang dipakai oleh Nabi SAW. Dan pemakaian ridak, nanti kita akan ceritakan pada bab Maja'a fi libasi Rasulullah SAW, bab pada menceritakan pakaian Nabi. Ada waktu dan ketika Nabi SAW memakai ridak sahaja untuk menutup bahagian atas badan seperti mana pakaian orang yang sedang ihram tanpa ada baju di bawahnya. Ada juga ketika Nabi SAW sudah pun memakai ada pakaian dan dihamparkan ridak di atas bahu baginda Nabi SAW juga. Dalam kes ini Nabi memakai ridak sahaja dan tidak mengenakan pakaian di sebelah dalam. Maka bila Nabi menjatuhkan ridaknya di bahagian belakang, maka terlihat dah oleh Sayyidina Abdullah bin Sarjis akan khatamun nubuwah yang dia teringin sangat nak tahu dan nak tengok. Maka kemudian beliau menyifatkan apa yang dia dah tengok. Kata dia, aku melihat khatamun nubuwah tu berada kedua-dua bahu, besar lebih kurang genggaman tangan, dan nampak di kawasan tersebut seakan-akan ketulan-ketulan tahi lalat. Maknanya dia lebih detail cerita, nampak betul macam tahi lalat dan dia tersembul ataupun menonjol daripada permukaan kulit sedikit sahaja. Kemudian bila dia dah diperkenankan buat begitu, maka dia pun beritahu Rasulullah SAW
Ghafarallahu laka ya Rasulullah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan tuan terampun. Walaupun Nabi SAW, walaupun Nabi SAW secara yang kita terima di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah, bahawa Nabi kita maksum, tak buat dosa langsung. Cuma maksud kataan diampunkan ini bukanlah sahabat menyangka bahawa Nabi perlu pada ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka bergigilkan agar Nabi SAW berdoakan perkara yang sama buat mereka juga. Dan kerana itu dia mengatakan ghafarallahu laka, maka dia tahu bahawa Nabi SAW akan mendoakan yang baik juga untuk dia, seperti mana yang dia doakan kepada Nabi SAW. Dan di sini ada satu kisah yang agak menarik juga dalam kitab guru kami Syekhna Muhammad Nuruddin Marbu' al-Banjari hafizahullah ta'ala wari'ahu. Beliau juga pernah menceritakan satu riwayat bagaimana orang Yahudi cuba untuk mendapatkan doa Nabi SAW. Maka dia akan tunggu bila Nabi SAW bersin, maka Nabi akan baca hamdalah dan Nabi akan jawab Allahumma salli alaihi Muhammad. Bila kita mendengar orang bersin, kita akan jawab yarhamukallah, semoga Allah Ta'ala merahmati kamu. Maka orang Yahudi ini cuba-cuba membuat helah sedemikian. Mudah-mudahan pada pandangannya, mudah-mudahan Nabi akan tersasul sebut dan mendoakan kebaikan untuk dia walaupun dia seorang Yahudi. Akan tetapi yang berlaku sebaliknya, bila dia berada di hadapan Nabi, bahkan dia yang terbesit sehingga dia tidak sengaja dan spontan menyebut alhamdulillah, menyebabkan Nabi mendoakannya mendoakannya dengan doa yahdikumullah. Sebab orang ucap alhamdulillah, kita ucap yarhamukallah, orang yang dia ucapkan kepadanya yarhamukallah akan membalas balik yahdikumullah. Maka beliau didoakan oleh Nabi SAW. Maka apabila sudah didoakan oleh Nabi SAW, sudah tentu orang tadi tidak luput daripada hidayah dalam kisah-kisah Yahudi tadi. Dia akhirnya masuk Islam kerana doa Nabi SAW. Maka kata Syed Abdullah bin Sarjis, bila dia balik kampung, dia jumpa kawan-kawan dia, orang lain semua tanya, apakah Nabi SAW telah memintakan ampun untukmu? Maka kata beliau, ya sudah. Maka ketika itu lah ayat wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat, dan mohonlah ampunan kerana dosa umatmu, dan mohonlah ampunan untuk orang mukmin lelaki dan perempuan. Alfi alfi salamin alayka ya amin wa rahim.